Tadi saya pesan jahe. Nah, ini gelasnya cantik-cantik ya. Sama bekalnya juga cantik. Namanya kopi cantik. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak ya? Saya Nindi. Nindi, oh Mbak Nindi. Aslinya mana, Mbak? Kalau aslinya si Dodo. Dodo ini pundi? Ini apa nganan, Mbak? Oh. Lagi telon jimo sih, Mbak. Oh, gitu. Enggak pernah apa, Mbak. Aku orang Lampung, Mbak. Oh, Lampung. Lamongan kampung. Itu jual apa mawon, Mbak? Jual apa mawon? Jual minuman, ada makanan dengan nasi tidak ada ya? Tidak ada, belum ada. Oh, belum ada ya. Nah, ini kopi asli, kopi deplok gini. Iya. Bukan kopi sangjatan, bukan. Buatan. Juga ada lah ya. Enggak ada. Ya. Oh, ada. Kayak red coffee itu. Oke kawan, ini Abimanyu lagi ngopi di Modo, Mbak nggih. Salin sapa CKP. Ini menjelang sholat Isya, saya lagi kehausan dan ngopi di namanya apa, Mbak nggih, Lalia? Saling sapa. Oh iya, Saling Sapa Cafe nggih. Oh, ini sandine, Mbak nggih. Ini jual apa mawon, Mbak? Jual apa mawon? Jual minuman, ada makanan dengan kayak ini cireng, nugget. Oh, nasi tidak ada ya? Tidak ada, belum ada. Oh, belum ada ya. Nah, ini kopi asli, kopi deplok gini. Iya. Bukan kopi sangjatan, bukan. Buatan. Juga ada lah ya. Enggak ada. Ya. Oh, ada. Kayak red coffee itu. Baik kan, Mbak, gini, Mbak? Nggih. Biasanya tiang ngalih nggih. Kalau pagi, kalau siang, kalau malam. Niki mulai buka jam pinten, Mbak? Bukae jam 8. 8 pagi sampai jam pinten? Jam 10 malam. 10 malam sampun. Di sini yang paling disukai pelanggan apa, Mbak? Minuman apa? Bir. Es coklat yang paling disukai ya. Nah, itu kawan di sini itu paling disukai itu kopi hitam dan kopi coklat gitu. Mengenai harganya, Mbak, kopi coklat itu es atau kopi dong, Mbak? Ya ada, kalau coklat itu es. Standarnya kayak di warung-warung. Oh gitu ya, umumnya ya ya. Ini lokasinya di Modo, Mbak, gini. Tepatnya di desa mana nih, Mbak? Mojo. Oke, ini malam-malam jam menjelang Isya, ini saya ngopi di Modo. Di Kecamatan Modo, kawan. Di sini juga wifi-nya juga sip. Masalah sandinya juga telah disiapkan oleh penjualnya. Mungkin nggak usah tanya, nah, gitu sudah disiapkan tulisannya ya. Dan ini tadi saya Abimanyu juga lagi ngopi. Abimanyunya lagi menikmati kopi. Mas Abimanyu tadi pesan apa, Mbak? Apa? Pesan apa Abimanyu tadi? Es ya? Iya, es coklat. Oh, terus nanya es, Mbak, itu. Tadi saya pesan jahe. Nah, ini gelasnya cantik-cantik ya. Sama bekalnya juga cantik. Namanya kopi cantik. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mbak, ya? Saya Nindi. Nindi, oh Mbak Nindi. Aslinya mana, Mbak? Kalau aslinya si Dodo. Dodo ini pundi? Ini apa nganan, Mbak? Oh. Lagi telon jimo sih, Mbak. Oh gitu. Enggak pernah apa, Mbak? Aku orang Lampung, Mbak. Oh Lampung. Lamongan kampung. Oke kawan, di sini bakulnya enak sekali, mamah sekali, juga cantik. Nah, ini jadi itu yang paling disukai pembeli atau pelanggan itu ya gini.
dengan lemah lembut, baik pahit madu, ya itulah pedagang yang asli. Nah, ini sudah banyak sekali pesanan, ada kopi coklat, es coklat, wedang jahe. Ludruknya pakai apa, Mbak? Aduh, alat apa namanya, Mbak? Oh. Tanpa mengudek ya. Nah, ini lokasi. Nggih, ini lokasinya juga luas ya, tempat duduknya juga nyaman. Nah, ini nyaman sekali. Juga ada lesehannya ini. Nah, itu mbaknya masih membuatkan pesanan pembeli, yaitu es coklat. Oh, dikasih apa mbak itu ya? Kasih kopi. Oh, itu macamnya mbak ya. Kayak kelapa saja ya. Ini kelapa hitam. Laten mbak ini ngantin ini. Sampun suwe mbak sampean nang kene. Baru satu bulan nggih. Di nanti sampai jam 10 nanti mbaknya ya. Okay. Ini Mbak Nindi ya. Mbak Nindi ini jualnya sampai jam berapa tadi, Mbak? Pagi jam, tadi. Apa? Jualannya mulainya. Kalau sejual jam 3. Oh, jam 3 sampai jam 10 malam ya. Okay. Jadi nanti malam nih jam 11 tutup Mbak ini ya. Oh, ini kalau malam ini batas jam 10 sudah tutup. Jadi kawan-kawan yang mau ngopi ya silahkan saja nanti yang mau melewati sini. Ini tepatnya ini di jalan apa Mbak ya? Jalan Masjid atau jalan apa? Dusun Mojorejo. Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Oke, monggo. Nah, itu Mbaknya sudah menyiapkan. Oke, ini Abimanyu sudah datang ke sananya. Kan kenal niki Mbak, kenal Mas niki. Wah, ini sempat heboh Mbak niki, mengguncang dunia maya. Sebutannya Pak nggih. Nah, ini namanya Abimanyu ini, yang sempat meledak di dunia YouTube. Nah, ini lokasinya juga nyaman, wifi-nya juga murah, ini cepat. Oke, kita nanti bisa langsung lihat sandinya dan kita bisa langsung wifi-an. Di sini juga ada snack-snack. Juga ada apa saja lengkap ya ini. Kalau nasi belum ada ini. Entah suatu saat mungkin ada. Masih makanan ringan. Oh, gitu ya. Nah, ini menunya kawan. Saling sapa kafe. Mantap. Ini kalau kesini jangan takut kemahalan, dijamin aman dan puas. Sudah mulai lengkap ya. Oke, makasih Mbak ya. Mbak Nindi mau melayani dulu, masih banyak sekali pembelinya. Nanti saya takut mengganggu lah. Semoga Mbak Nindinya sehat sukses selalu Mbak ya. Semoga stand di sini, betah di sini, mendapatkan gaji yang sesuai. Oke, terima kasih Mbak Nindi. Kawan, ini lokasi yang nyaman, tempatnya sejuk. Nah, bagus. Nah, ini juga sama-sama konco YouTube kondang juga ada di sini. Nah, ini sudah pesan tadi Abimanyu pesan. Namanya es apa Manu itu? Oke, kawan, ini ngopi-ngopi santai. Ya, napa sewu, Mak? Oke, kawan ini lama sekali saya enggak ngopi sama Abimanyu, Pak. Nembe niki, Pak, ngopi malih, Pak. Kelih Abimanyu. Nggih. Pun lama enggak ngopi. Aku mengikuti no sama niku, Pak, ikuti terus. Dan ini sama
Bapak siapa nggih? Pak Takim. Pak Takim ini sebagai wayang pendakwah kondang. Wayang. Atau penyanyi kondang. Juga YouTube kondang. Juga menyediakan elektron nggih, Bang ya. Selawat. Selawat. Oh, nggih, nggih. Elektron selawat. Nah, kawan-kawan atau konyol semua yang membutuhkan jasanya Bapak. Oh, sudah barat. Kalau bisa menghubungi Pak Takim lewat apa, Pak ya? Apa langsung ke lokasinya, ke tempatnya sana atau gimana, Pak? Lokasinya bisa, nomor juga bisa. Nanti ada ya. Ada stiker nanti saya upload. Di YMG channel. YMG channel namanya, Pak ya. Itu namanya channel apa? Pak Takim itu YMG channel. Yang butuh selawatan atau musik-musik apa itu bisa aja. MC bisa. Oh, MC juga bisa, Pak ya? Iya. Ya, segalanya bisa, Pak ya? Campur sari MC juga. Juga bisa, Pak. Mungkin tambahan melawak juga bisa mungkin, Pak ya? Bisa. Oh, Bimanu lah. Oh, nanti bisa ngelawak Bimanu ya, Mas? Klip sini gua enggak bisa. Nah, ini Bimanu mau. Nah, ini kalau minum tuh tangan kiri enggak boleh Manu ya. Tangan kanan. Ya. Nah, tangan kanan itu yang bagus. Nah, itu yang bagus tangan kanan ya. Lagi mana? Wah. Ini kita rokok kita ini ngomong, Pak. Ini enak oleh Pak. Masalah gimana itu butuh omongan, Pak. Ya kita memaklumi lah namanya anak-anak. Mungkin dia agak gitulah ya, aneh unik ya, gitulah dia. Kalau pertama kalau Maya itu sowan. Nggih ini. Apa itu milik Pak Ben nggih? Nah, ngerti sampean kan biyen. Oh, ados niku. Embong-embong jek kubur. Ampun kok songo. Oh, nggih, Pak. Modelmu songo to. Songo. Songo ndi nung? Kidul. Songo kidul, Pak. Nggih. Ini satu gelas sudah habis. Es coklat. Nambah? Nambah-nambah iki manuk monggo. Nambah. Ganti. Mumpung Pak Cik Buya kan? Ya, mumpung saya. Itu nih mari uang malah. Bantu pari ngono mikir. Nah, balik no. Oke. Banyak sekali yang membeli. Nah, ini pelanggannya juga banyak sekali. Ini Abimanyu masih menikmati. Masih tenang-tenang. Makin lemu ganteng nih Pak ya, Abimanyunya Pak ya. Beda itu kayak yang dulu itu masih kecil. Ya sudah Abimanyu ganteng. Ganteng Pak ini aslinya. Jadi hasil kan mantengan. Nah, ganteng sekali. Bosan di mana Bono? Andang-andang. Iya nah ini.